Makluman awal, sebuah kereta mengalami kerosakan akibat muatan blower yang dibawa sebuah trailer terjatuh selepas tersangkut di jantan segama Jalan Tun Razak semalam. Bagaimanapun, tiada mangsa yang mengalami kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan dalam kejadian kira-kira jam 4.11 minit petang itu. Sebelum kejadian, trailer berkenaan dari arah pusat membeli belah Center Point menuju ke Likas melalui Jalan Tun Razak. Sebaik tiba di lokasi kejadian, muatan blower di atas trailer yang sedang bergerak di lorong kiri tersangkut di bawah jejantas sebelum terjatuh di jalan raya. Kejadian itu turut menyebabkan blower yang terjatuh terkena sebuah kereta yang ketika itu sedang menurunkan penumpang di perhentian bas sebelah kiri jalan. Anggota trafik dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu turut berada di lokasi kemalangan selepas menerima laporan bagi mengawal keadaan lalu lintas. Semua kenderaan yang terbabit kemalangan dibawa ke IPD Kota Kinabalu untuk siasatan lanjut. Blower SSB sangkut sini, sangkut di jambatan. Ada satu kereta kena. Ada dua blower SSB terbalik. Kejadian segama, kereta yang membawa jambatan. Kali-kali jam malah limpat. Habis di kereta, kita punya.他们是这样吗？每次是这样吗？每次拉闸是这样。你是什么车呢？好歹没有打到人。Kikit basa guys, dibawa jajan tas kikit basa. Di bawah titik plaza jajan tas dia ini menghadapi apa ini, pos laju. Sudah.